Assalamualaikum. Sudah jatuh ditimpa tangga, itu yang terjadi kepada pemain kelab Guangzhou FC yang memakai jersey nombor 88 iaitu Guan Hojin, di mana beliau telah ditendang keluar oleh kelab selepas menerima kad merah gara-gara menang kepala Batson. Menurut capan dari Titan Sport Plus lagi, ketua jurulatih pasukan juga telah menerima hukuman pemotongan gaji sebanyak 3 bulan akibat kalah besar 5 gol tanpa balas. Bukan itu saja, pembantu jurulatih juga turut menerima tempias apabila dikenakan pemotongan gaji selama 1 bulan. Insiden kad merah itu berlaku pada minit ke-69 perlawanan ketika pasukan Guangzhou FC ketinggalan 4-0 kepada JDT. Guan Hojin yang cuba menghalang pergerakan Batson yang sudah berjaya mengatasi dua pemain Guangzhou FC dan menjatuhkan penyerang berbisa itu. Tetapi tindakan yang memberikan satu keputusan jelas kepada pengadil perlawanan apabila Guan Hojin menendang kepala Batson selepas itu. Mungkin tindakan yang diambil oleh kelab Guangzhou FC ini dilihat sebagai keras, tetapi mengambil kira tindakan dari pemain serta maruah mereka sebagai bekas juara EFC Champions League sebanyak 2 kali ada benarnya. Apa sekalipun yang berlaku, JDT telah berjaya membantu menambah 3 mata EFC MA ranking Malaysia untuk terus mengekalkan slot automatik ke kejohanan itu pada masa akan datang.